Huzur, saya mengetahui bahwa wujud yang paling dekat dengan Allah Ta'ala di dunia ini adalah khalifah. Pertanyaan saya adalah bagaimana Allah Ta'ala berbicara dengan huzur? Ketika saya berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan ketentraman di dalam hati dan membimbing apa yang harus dilakukan. Jika itu sesuatu yang sulit. Banyak hal yang sulit, untuk itu kita mohon bimbingan dari Allah taala dalam setiap pekerjaan. Lalu Allah taala memberikan ketentraman dan terkadang merasakan itu dengan perantaraan mimpi. Terkadang hati merasakan ketentraman dan kepuasan. Jadi seperti itulah. Oke. Okay? Baik, huzur. Dan jika Allah menghendaki, terkadang ia berbicara dalam beberapa perkara. Jadi seperti itulah cara-cara Allah taala seperti yang telah saya sampaikan. Kamu pun biasakan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berbicara denganmu. Agar berbicara denganmu sehingga kamu mendapatkan mimpi yang baik-baik. Lakukanlah amalan soleh. Biasakanlah sholat. Baik, Huzur. Oke. Okay. Jazakallah.